luar biasa ya. Tapi saya pakai ini kena keringat, dia jatuh. Saya ngambil lagi, tempel lagi, tak bisa jatuh. Masih ada kan? Masih, saya bilang. Berapa? Dua. Saya ngasih dua. Pertama, saya suruh nempelnya langsung kan. Kenapa? Saya takut kalau dia potong-potong, kapan habisnya punya saya? Habis di sini. Nah, jadi hari kedua saya ngajarin. Saya ngajarinnya, ah ini Pak, bisa ditelan buang. Di kanan kan. Anak atau mau belah tiga pun boleh. Saya bilang kan, satu, dua, tiga. Atau mau belah sirup boleh. Kenapa? Saya yakin, kalau dia sudah menggunakan, dia tahu hasilnya, dia pasti mau pokok semuanya. Sakit pinggang ya, ada koyo. Sama masuk lagi ke ibu-ibu. Saya kakinya kesemutan. Pakai apa, Pak Om? Koyo, saya bilang. Kata kecil kaki ya. Saya bilang di belaya. Belah dua. Satu, dua. Jadi tempel yang bawah telapak kaki. Tempel di lutut. Jadi, ketis. Besoknya pas saya masuk sana, ya, reaksi gimana? Agak ringan sih. Yang begini gimana? Agak kurang. Lanjutin lagi. Tadi ada nanya. Saya pesan 3 lagi boleh enggak? Saya bilang boleh. Masa habis kan? Masih banyak tuh. Masih banyak ya. Nah, koyo ya, ini koyo. Ini reaksi koyo luar biasa. Kalau sakit pinggang boleh tempel.